Jumpa lagi bersama pemerintah Desa Rojadi melalui channel GL Anak Desa. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan meliput kegiatan yang berada di Dusun Sarwodadi, yaitu pembangunan talut yang menuju ke lapangan pembangunan talut, yang pada hari ini kami ditemani oleh TPK atau tim pengkegiatan sekaligus Kepala Dusun Sarwodadi, Bapak Toyo. Apa kabar, Pak Toyo? Baik. Mas Toyo, ini kami dari pemerintah desa mau mewawancarai tentang kegiatan yang berada di Dusun Sarwodadi, yaitu pembangunan talut yang menuju jalan arah lapangan. Ini kami mau tanya nih, anggaran untuk kegiatan pada pembangunan ini berapa anggarannya? Ya, anggaran untuk talut ini anggaran 22.500 lebih. Oke. Dengan pekerja sampai selesai nanti butuh berapa orang HOK-nya? Ya, untuk sampai selesai nanti pekerja menghabiskan 68 ya, HOK. Ini ya, nanti sampai selesainya kurang lebih berapa hari? Ya, untuk proses insya Allah ya kurang lebih 10 hari. Sekarang sudah menginjak ke berapa hari, Pak? Ya, sekarang sudah menanda ke 5 hari kali ini pekerjaan dengan pekerja 7 orang. Total panjangnya berapa, Pak Toyo? Panjangnya total 22 meter. Dengan tinggi 2 meter. 2 meter. Ya, ya. Dengan tinggi 2 meter akan selesai dengan waktu kurang lebih 10 hari. Untuk tukangnya, karena kita memanfaatkan dana desa, diambil dari mana, Pak? Ya, untuk pekerja tukang ini diambil dari warga Sarwodadi, kewilayahan Sarwodadi. Nah, ini untuk pengambilan pekerjanya, karena mengutamakan dari orang-orang setempat lokal. Nah, terus material dan sebagainya juga sama, mungkin batu, pasir? Ya, batu, pasir juga dari Sarwodadi, dalam arti ya masyarakat setempat yang pengelolanya. Pengelola untuk suplai barangnya. Ya. Ya. Terus ini yang terakhir, Pak Toyo, ya, ini harapan dari warga masyarakat seperti apa tentang kegiatan pembangunan yang ada di Dusun Sarwodadi? Ya, tentang masyarakat, mudah-mudahan dana desa yang untuk kegiatan-kegiatan fisik maupun yang lainnya dari masyarakat minta mudah-mudahan selalu berjalan untuk kedepannya, sehingga masyarakat khususnya yang ada di Desa Sarwodadi, masyarakat merasa manfaatnya. Baik. Mungkin kami akan mewawancarai salah satu pekerja yang bisa kami wawancarai. Pak Nur Rahman, ini adalah salah satu pekerja dan tukang yang ada di pembangunan talut di Dusun Sarwodadi. Pak Nur Rahman, ini kami mau tanya seberapa besar manfaatnya pembangunan-pembangunan dari dana pusat untuk di dusunnya Sarwodadi? Manfaat utamanya banyak sekali, terutama untuk akses jalan ke lapangan, ini manfaatnya besar, terutama pada hari-hari kebesaran Islam, 17 Agustus, ini bermanfaat sekali. Mungkin banyak masyarakat lewatnya ke sini ya, Pak? Iya, benar sekali. Ini jadi dengan adanya pembangunan ini, sehingga jalannya jadi lancar dan mudah untuk menuju ke lapangan. Ini pekerja mulai dari jam berapa dan selesai jam berapa, Pak? Dari jam 8 sampai pukul 4 ya. Dan dari jam 8 sampai pukul 4, dengan perharinya berapa, Pak? 58 ribu ya. Demikianlah laporan dari kegiatan pembangunan yang ada di Dusun Sarwodadi, dengan harapan tadi dari Bapak Kadus Toyo dan dari pekerja dan tukang diwakili oleh Bapak Nur Rahman tentang manfaat kegiatan yang ada di Dusun Sarwodadi. Demikian laporan dari kami dari Dusun Sarwodadi, kami melaporkan. Terima kasih, Pak Toyo, atas liputannya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak.
sama-sama. Ya, sama.